Halo guys, balik lagi di channel Feby Gaming. Yo, kali ini kita udah sampai di Emerald Lake ya. Kali ini kita udah sampai di Emerald Lake. Jadi aku mau kasih kita ini tutorial dari awal ya. Black Crappy Common dan Trophy. Oke, jadi lokasinya itu lokasinya di sini guys. Lokasinya di sini. Jadi kita bisa dari sini. Oke, langsung kita coba ya. Dari sini. Untuk setupnya aku pakai hook ini nomor 2 sama umpannya red worm. Jadi kita sama hook nomor 2 umpannya red worm. Dan untuk ini panjangnya sekitar 60 cm. 60 cm, dan kita coba di pagi ya, di pagi pagi yang cerah sekitar jam 8. Oke, langsung aja kita cast ke sana. Langsung aja kita cast ke sini. Oke, juga kita cast ke sini. Oke. Oke guys, sekarang kita tunggu aja. Nanti kalau dapat aku kasih tahu lagi. Oke. Oke guys, langsung disambar. Langsung kita cek ya, kita naikkan. Oke, trophy Black Crappy guys. Trophy Black Crappy. Oke. Sekarang kita cari Black Crappy-nya ya. Untuk Black Crappy-nya. Oke, kita langsung dapat Black Crappy. Kita langsung dapat Black Crappy. Oke. Jadi Red Worm hook nomor 2, jadi sekitar kita cast ke sini. Sekitar 16 meter ya, sekitar 16 meter. Oke guys, thank you, itu aja videonya. Di selanjutnya selanjutnya kita buat Blunnose Minnow. Oke, kalau gitu thank you, gitu aja, kasih yang udah nonton, bye bye.